Rasmah boleh-boleh, dan ini kita bertemu lagi untuk subjek bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar tajuk adalah sepakat membawa berkat. Tajuk besar dia lah, tajuk kecil lah, berkat kerja. Sama hari ini kemahiran yang kita nak pelajari ialah kemahiran menulis. Jadi sediakan buku teks, dan kita tunjuk buku teks hari ini. Okey, buku teks, okey. Objektif pembelajaran. Okey, hari ini kita nak buat apa yang kita nak capai lah. Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat membina perenggan berdasarkan gambar dan frasa yang diberikan dengan betul. Okey, maksudnya nanti murid akan tengok gambar, dia akan bagi beberapa frasa, beberapa perkataan, dan kita kena bina ayat berdasarkan gambar dan frasa tadi bentuk ayat, kemudian beberapa ayat itu akan membentuk perenggan. Jadi kita kena, kemahiran kita belajar adalah nak bina perenggan. Okey, pertama cara nak bina perenggan, kita kena ada gambar dan frasa. Kemudian kita bina ayat. Ayat itu akan dicantum, digabungkan, beberapa ayat itu digabungkan dalam satu perenggan. Okey. Kalau ada buku teks tu, boleh buka buka surat 30. Okey, buka surat 36. Okey, buka sekarang. Tengok apa yang 36. Okey, yang ini. Penulis. Tajuk dia berkat kerja sama. Dia bagi 4 gambar. 1, 2, 3, 4. 4 gambar. Yang ini kita panggil frasa. Okey, yang ini gambar ni tujuk makmal komputer. Apa mereka buat. Okey, jadi apa yang masuk ke kerjasama. Tajuk dia kerjasama. Ini gambar dari makmal komputer. Mereka belajar. Gembira tengok apa keputusan ini, naik pentas terima hadiah. Jadi berdasarkan maklumat ni kita perlu bina ayat. Ini ayat ada dua, okey, ataupun 3. Jadi digabungkan membentuk perenggan. Okey, kita tengok sini berkat kerjasama. Okey, yang pertama ada bagi gambar menggunakan komputer. Yang pertama, pasal pertama lah menggunakan komputer. Kedua, melayari internet. Jadi dibuat ayat. Yahya dan kawan-kawannya menggunakan komputer untuk belajar. Dia bertambah. Tambah ayat beberapa perkataan di depan dia dan di belakang. Yahya dan kawan-kawannya menggunakan komputer untuk apa? Untuk belajar. Titik. Lepas tu buat ayat yang kedua. Melayari internet. Jadi siapa itu melayari internet? Mereka. Tambah di depan. Mereka melayari internet di mana? Di makmal komputer. Cukup. Ini dah satu. Perenggan pertama sebaris semua. Okay. Kemudian gambar kedua, belajar secara berkumpulan, saling membantu. Dua frasa dia bagi sini. Ini buatlah, ini beri. Ada guna selain itu. Ini kita panggil penanda wacana. Kena ada penanda wacana baru. Perenggan ini, perenggan satu, kedua ini kita panggil ada hubungan, ada kaitan. Kalau tak ada, tak ada kaitan. Jadi orang kita baca teks tu tidak seronok. Dia macam tidak tahu apa yang sebelum ni. Pentingnya kita ada kemahiran menguasai penanda wacana. Penanda wacana ni selalunya di permulaan perenggan. Okey, tengok ni. Selain itu, Yahya dan kawan-kawannya belajar secara berkumpulan. Dia tambah di depan yang banyak. Selain itu, Yahya dan kawan-kawannya belajar secara berkumpulan. Okey, titik. Satu ayat. Yang kedua, saling membantu. Jadi, dia tambah mereka saling membantu. Kalau nak tambah lagi, mereka saling membantu satu sama lain. Ringkas, ayat mudah. Yang ketiga, yang ini yang kita perlu buat. Jawab nombor satu, nombor dua dia dah bagi. Kita salingnya nanti. Okey. Nombor tiga ni, gambar ketiga dia bagi perasa melihat keputusan. Berasa gembira. Mengucapkan tahniah. Okey. Yang keempat, gambar keempat, berbaris. Menerima hadiah. Bertepuk tangan. Jadi murid-murid kena bina ayat. Melihat keputusan. Siapa? Siapa yang melihat keputusan? Jadi Yahya dan rakannya melihat keputusan apa? Keputusan ujian. Bila mereka tengok, apa mereka rasa? Mereka rasa gembira. Okey? Kerana lulus atau cemerlang. Itu bagi sebab. Okey? Apa mengucap tahniah? Maka saling mengucap tahniah. Jadi kita akan buat macam ni. Perenggan ketiga, kita buat macam ni.
Ya, dengan ini. Ini yang pertama tadi kan, Yahya dan kawan-kawannya menggunakan komputer untuk belajar. Oke, dia dah bagi. Jadi kita salin je. Jadi mereka melalui internet di makmal komputer. Perenggan kedua pun sama. Kita hanya salin saja. Sebab dia dah bagi. Selain itu, Yahya dan kawan-kawannya secara belajar, belajar secara bahwa mereka saling membantu. Dia dah salin. Ya. Yang ni yang ketiga. Kita tengok yang ketiga ni. Okey, yang ketiga. Ah ni. Okey, melihat keputusan. Jadi buat ayat. Setelah ujian dijalankan, mereka melihat keputusan ujian. Ah tengok. Yang ni melihat keputusan. Ni kuning ni. Okey, ni yang tambahan, warna putih ni. Setelah ujian dijalankan, mereka melihat keputusan ujian. Untuk berasa gembira. Mereka berasa gembira dengan keputusan ujian mereka. Ini tambahan ayat. Mereka rasa gembira kerana lulus ujian. Macam tu pun boleh. Mereka rasa gembira, merasa gembira kerana cemerlang dalam peperiksaan. Titik, nokta. Buat ayat baru, sambung dengan huruf besar. Okay, mengucapkan tahniah. Mereka saling mengucapkan tahniah. Letak nokta atau titik. Jadi, ayat gabungan ayat-ayat yang dibentuk ni akan membentuk satu perenggan. Tengok, bila perenggan dia masuk ke dalam untuk perenggan kedua dan ketiga dan keempat. Yang pertama sejak sebaris. Okey ya. Mengucapkan tahniah. Okey. Kemudian kita tengok yang keempat. Yang keempat. Tengok. Berbaris. Yahya dan kawan-kawannya berbaris di atas pentas. Tengok gambar. Di mana mereka berbaris? Di atas pentas. Okey. Ataupun Yahya dan kawan-kawannya berbaris untuk berbaris sempena majlis penyampaian hadiah kecemerlangan pun boleh. Okey, jadi untuk menerima hadiah, mereka menerima hadiah kecemerlangan. Sikit jadi ikut tambah di depan satu perkataan mereka di belakang hadiah kecemerlangan. Okey, yang ketiga, dia beri bertepuk tangan. Jadi para hadirin bertepuk tangan. Okey, itu jadi, bila digabung dia akan bentuk satu perenggan. Okey, jadi akhirnya mula-mula akan dapat menghasilkan karangan yang lengkap. Jadi dia akan macam ni. Yahya dan kawannya menggunakan komputer untuk belajar. Okey, yang pertama tadi ini perenggan pertama salin sebaris. Lepas tu yang kedua mereka melalui internet di makmal komputer. Tak payah ubah, dia sama baris saja. Okey, mesti sama yang pertama ni. Ini perenggan satu tuan-tuan. Perenggan kedua, selain itu, Yahya dan kawannya belajar secara berkumpulan. Mereka saling membantu. Jadi, yang ni. Dia masuk ke dalam. Okay, setelah ujian dijalankan. Ini yang ketiga. Ayat tadi kan. Mereka melihat keputusan ujian. Kamu boleh sambung. Mereka berasa gembira dengan ujian mereka. Mereka saling mengucap pada dia. Terus sambung. Tak boleh. Terus. Yahya dan kawannya berbaris di atas pentas. Mereka menerima hadiah kecemerlangan. Para hadirin bertepuk tangan. Jadi sambung. Jadi lengkaplah empat perenggan. Ayat kita panggil ayat digabungkan. Dicantum. Dibentuk satu dalam satu kumpulan. Ini kumpulannya. Perenggan pertama ada dua ayat. Perenggan kedua pun ada dua ayat. Sebab dia bagi dua. Tapi ketiga dan keempat dia ada tiga ayat. Ini yang pertama yang ketiga. Satu sampai setelah ujian dijalankan. Mereka melihat keputusan ujian. Satu. Mereka merasa gembira dengan ujian mereka. Dua, mereka saling mengucapkan tahniah. Tiga, jadi tiga ayat ni membentuk satu perenggan. Dua ayat ni membentuk satu perenggan. Jadi ini kita panggil karangan ataupun penulisan. Okey, mula kita belajar suku kata berhuruf. Lepas huruf kita belajar suku kata berkesah. Lepas tu kita belajar bentuk perkataan. Dan untuk mereka. Itu perkataan. Bila ada perkataan, kita akan belajar frasa. Frasa ialah satu atau lebih perkataan. Menggunakan komputer Yahya dan kawan-kawannya. Dia tiga, dua, macam itu frasa. Dah faham frasa sekarang. Lepas tu kamu belajar juga bina ayat. Ini contoh bina ayat. Mereka melayani internet di dalam komputer. Dah pandai buat bina ayat. Kita belajar bina perenggan. Bina perenggan
pelajar dan kawannya menggunakan komputer untuk belajar. Mereka melalui internet di makmal komputer. Gabungkan ayat tu jadi perenggan. Satu perenggan. Gabungan beberapa perenggan akan membentuk satu karangan. Okey, jadi cikgu harap murid-murid faham. Murid boleh buat. Buat semula karangan di muka surat tu. Okey, buat latihan salin di buku tulis. Kalau murid-murid rasa susah, sukar, salin saja ni di buku tulis. Okey, kalau boleh buat sendiri. Kalau rasa tak mampu, rujuk video cikgu ni, salin semula. Okey, murid-murid, sekian. Terima kasih.